tong bui berita baik. Berita baik di sini artinya berita buruk. Tolong beri beritahulah kepada puak-puak dia ni, orang yang bunuh nabi-nabi dan orang berjuru. Sikit lagi azab yang Tuhan nak seksa ni adalah sangat pedih, sangat dahsyat. Kalau kita kira di zaman lah ni, ya, orang bunuh tok guru, bunuh babo, bunuh ustaz, siapa-siapa duk mengajar agama rakyat kebenaran, ada orang yang pasang main Hindu. Saya baru dengar ni dah. Sari baru-baru dengar. Ada orang khutbah, khutbah Jumaat. Dia duk rakyat ha orang-orang muda zaman lah ni lah. Hak pasang duk main daun ketong, isak ganja. Nampak selalu dah pertikam setengah-setengah orang. Nampak supaya mai pocai dengan tok khotik yang duk baca khutbah. Lepas tu bunyi suara lepas pada Jumaat, lepas semaya Jumaat. Bunyi ai. Tok khotik ni nampak tak boleh duk lama ni. Ha, bunyi dah. Jadi seolah-olah katanya, tak boleh nak pergi konsep sikit habuk benda yang dia duk buat. Nak pergi tek tak boleh, nasihat pun tak boleh, tegur pun tak boleh. Nantilah. Orang ada khutbah lagu ni, mengajar lagu ni, nanti hidup tak lama. Ha, tu sebab tu. Orang-orang yang nak mengajar, nak kata terus-terus, eh, aku lah eh. Tak boleh kecek lah benar-benar zaman lah ni. Baca kecek sikit, dia mau nak ambil. Baca kecek sikit, dia mau ku, nanti nak berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq. Wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma amin. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaji beri semangat kepada kita tahun baru hijrah. Mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi semangat baru kepada kita. Patut selaginya ingin beritahu, iaitunya Ustaz Ashraf ni, guru Qur'an, duk mengajar di Malaysia dan jadi tu imam di Masjid Darun Naim di Buluka Jaing Sukhirin, masjid duk atas bukit. Saya pergi 2-3 kali dah di masjid dia. Nak rayak sikit belum pada nanti insyaAllah setelah lagi dekat-dekat dengan Nak Abih mengajar with Ustaz Ashraf sendiri kecil. Nak rakyat katanya, masjid dia saya pergi ni, masjid buruk. Besar sikit pada pong sedadu. Gambar kata pong sedadu lagu mana, lagu tu. Jadi, dengan jasa Ustaz Ashraf dan Tok Khotik, Tok Bilal, mari belakang ni, Pak Arif dah. Mari daripada Sukhirin, Meluka Jaing. Mari nak minta bantuan daripada kita semua. Tak mesti katanya, we malam ni dah. We bila-bila tak apa, we minggu depan tak apa, insyaAllah saya tolong kutip we. Lepas tu nak ayak sikit katanya, baru ni Ajimik saya masuk rumah dia, Ajimik we sikit-sikit saya pesapa kepada Ustaz Ashraf lalu lah. Sebab untuk buat masjid, jadi lah ni masjid belum sudah lagi, sikit-sikit kampung duk we sikit sebanyak siapa ke kayu-kayu yang buat yang di atas tu kena guna gajah ambil dalam bukit. Nah, lepas tu yang semen yang di bawah ni kira katanya boleh semaya dah baru ni, boleh puasa, tapi belum sudah sempurna lagi. Jadi nak minta jasa baik daripada kita semua lah, lelaki perempuan. Lalu minggu depan lah insyaAllah saya mari semula. Nah, lepas tu utik sikit sebanyak sedekah jariah daripada kita semua, untuk diri kita, untuk keluarga kita, orang-orang tua kita yang meninggal dunia dah, insyaAllah akan menjadi sedekah jariah dan pahala sampai kepada kita semua buat selama-lama insyaAllah. Nah, nanti lebih
lanjut lagi nanti Ustaz Ashraf kecek pada akhir Ustaz lagi. Boleh jadi ada orang mari lagi dah masa-masa saya dekat tengah kecek ni. Malam ni insya-Allah kita masuk di dalam ayat 21 dan 22 di dalam surah Al-Imran. Yang Allah Taala firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna biayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Maksudnya, dan ni dalam bahasa Arab eh, at-tafsir al-muyassar, iaitu nya ayat 21 tu hak katanya, innal ladzina yajhaduna bid dalailil wadihati wa ma jaa bihil mursalun wa yaqtuluna anbiya'a Allahi zulman bighairi haqqin. Sesungguhnya orang yang selalu menetap dalil-dalil yang jelas dan ajaran yang disapa, yang dibawa oleh rasul-rasul, maknanya tak terima lah. Walaupun dalil molek setara mana pun tak terima, hak rasul kecek pun tak terima, paling belakang. Wa yaqtuluna anbiya Allahi zulman bighairi haqqin. Mereka itu membunuh nabi-nabi Allah secara zalim. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil 'adli wattiba'i tariqil anbiya. Dan bunuh juga, bukan bunuh nabi saja dak, bunuh orang dok suruh kebaikan keadilan dan orang turut jalan-jalan nabi, terutamanya orang-orang Bani Israel pada zaman dulu. Tak tahu banyak mananya bunuh puak-puak nabi. Sebab itulah Tuhan ayat di dalam Quran bukan ayat Nisa dah. Ayat lain pun ada juga. Katanya puak Bani Israel zaman dulu bunuh hidup-hidup rasul dia. Buat zalim tarun tak siwi mati selalu, tapi seksa, 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 seksa sampai mati rasul-rasul. Lepas tu bunuh orang hok juruh-juruh, orang baik, orang hok ambil ajaran nabi, dok ge sapa-sapa-sapa-sapa rakyat. Mati kena bunuh belaka. Tuhan apa kata kena? Fabashshirhum bi'adzabin muji'. Tolong beri berita baik. Berita baik di sini artinya berita buruk. Tolong beri beritalah kepada puak-puak dia ni, orang hok bunuh nabi-nabi dan orang berjuruh, sikit lagi azab yang Tuhan nak seksa ni adalah sangat pedih, sangat dahsyat. Kalau kita kira di zaman lah ni, orang bunuh tok guru, bunuh babo, bunuh ustaz, siapa-siapa duk mengajar agama royak kebenaran, ada orang hok pasang mai Hindu ai. Saya baru dengar ni dah. Sari baru-baru dengar. Ada orang khutbah, khutbah Jumaat. Dia duk royak ha orang-orang muda zaman lah ni lah. Hak pasang duk main daun ketong, isak ganja. Nampak selalu dah pertikam setengah-setengah orang. Nampak supaya main pocai dengan tok khotik yang duk baca khutbah. Lepas tu bunyi suara lepas pada Jumaat, lepas maya Jumaat, bunyi ai. Tok khotik ni nampak tak ada, tak boleh duduk lama ni. Ha, bunyi dah. Jadi seolah-olah katanya, tak boleh nak pergi konsep sikit habuk benda yang dia duduk buat. Nak pergi tek tak boleh, nasihat pun tak boleh, tegur pun tak boleh. Nantilah. Orang dia khutbah lagu ni, mengajar lagu ni, nanti hidup tak lama. Ha, tu sebab tu. Orang-orang yang nak mengajar, nak kata terus-terus, eh, aku lah eh. Tak boleh kecek dah benar-benar zaman lah ni. Baca kecek sikit, dia mau nak ambil. Baca kecek sikit, dia mau ku, nanti nak berdiri. Ha, itulah. Nak ayat katanya, keadaan zaman-zaman dulu, bunuh Nabi, bunuh orang-orang soleh, orang berjuruh. Zaman-zaman lah ni, kita bila dengar ayat-ayat pasal ni, tak ada kena duk bosel katanya. Orang nak menegak kebenaran, siapakah dia kena bunuh, ataupun kena diseksa, kena peraik kat orang. Masalah ni payah tak kecek benda tu terang.
kecik dalam sangkum terus-terang ni Allah bahaya. Sebab tu orang kecik benar-benar duduk dalam pawak siang sama. Ha, tu kena kecik pasal beraluh mudah-mudah. Tajuk lain belana lagi boleh kecik. Tajuk sabar, tajuk tawakal, tajuk takwa kepada Allah, tajuk didik anak. Tapi jangan duduk kecik tajuk-tajuk ganyo, tajuk daun ketam, wairun punuh, zina penuh-penuh zamin-zamin lah ni. Acu kata sikit ya. Keratuk dengan kuam rusik, setengah-setengah orang, okay? Dia berasa lalu katanya, dia mai pocai. Itulah keadaan dunia pada zamin lah ni. Yang Nabi kaya, akhir-akhir zamin, sunuh jadi bida'ah. Bida'ah jadi sunuh. Benar jahat, orang pakat sanjung. Orang-orang jahat, orang karuk, orang pakat puja, pakat puji. Tapi orang baik, orang berjuru, orang pakat tengok, hino. Tak ada nak kira dengan orang-orang baik. Lepas tu, banyaknya jalan ni, menipu belakang. Tak ada kira menipu. Ha duit, ha tamnai. Nah, harga tu, harga ni Allah. Banyak. Kalau dia kita dengar, terutama sekali, kerongkan, apa saya, turun mari duit-duit banyak. Duit juta-juta. Allahu Akbar. Pakat menipu belakang. Kita tak ada cocong mana-mana dah. Cocong orang ni tak boleh. Tapi dengan secara umumnya, ada belakang. Tok nebel, tok kemenai, nayuk tersebar, nayuk obata. Ha tu, tok ni. Kita bosannya takut-takut benda pasal ni. Masuk di dalam ugamu. Tok imeh, tok khotik, tok bila akan makan majlis. La ilaha illallah. Kalau dah jadi, siapakah lagu tu? Habis. Orang-orang tua yang katanya, nasi jadi bubur. Habis dah. Dan nasi jadi bubur, habis dah. Kita nak pergi harap kepada siapa lagi? Orang yang beramanah. Kalau sekiranya orang berugama, tak ada amanah. Orang ugama sendiri, duk main, duk puapan dengan benda-benda haram. Makan, minum, kiokong dengan benda haram. Gotu gani. Ini, satuan daripada ayat kera'i, wigamah lah katanya. Dalam hidup, orang ni kalau sekiranya dia tak jaga sungguh. Halah, haram, benda baik, benda jahat. Cerak. Nabi kaya di dalam hadis, akhir-akhir zaman orang puapan dengan benda haram ni, halal haram, la yubali amin haramin am min halal. Au kama qal. Nabi kaya katanya orang tu mai care. Mai care ni maknanya aku tak padu dah. Ikutlah. Asal aku halal aku haram, masuk boleh ke aku, aku makan luk dia. Aku terima, aku ambil dan sebagainya. Sebab itulah kita orang-orang berjuruh, orang-orang baik ni kena ingat semua katanya benda hak kita makan, minum, guna, beli, benda masuk hasil kita kena halal. Kena baik. Lepas tu hati kita pun kena juruh, kena molek. Kena bersih. Perbuatan kita, amalan kita, akhlak kita kena juruh, kena baik. Belalah orang katanya oh bodoh. Orang dia betul-betul bodohlah ni. Belalah orang kata jangan kita sama sekali kiokong dengan benda-benda haram. Sebab benda ni dia akan kesal dalam hidup kita. Siapa akan jadi akhirat sikit lagi tu, Tuhan akan balas. Lepas makan ni duit hak kita duk makan ia akan jadi daging darah. Nah, itulah ingat molek. Nah, anak kita, cucu kita, kita sendiri. Lagu itulah. Nah, kembali kepada ayat semua dah. Tuhan ayat lagu mana? Ulaika allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Tuhan katanya ulaika allazina batalat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Habitat artinya rutuh. Banyak ayat-ayat Quran beberapa tempat yang Tuhan katanya habitat a'maluhum. Rutuh habis amalan. Mereka itu adalah orang yang batal amalan dia di dunia dan akhirat. Orang yang pasang bunuh, orang berjuruh, orang baik. Ha ni. Apatah lagi pergi bunuh Nabi. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir hok duk menentang Nabi dah. Hari-hari kacik gigi. Ni pisah ni duk ada pedang duk ada sarung sokmo. Nanti nak bunuh Nabi. Tapi Allah Ta'ala dia jamin kepada Nabi. Jamin dalam suratul Nisa. Tuhan katakan, ya ayuhal rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik.
Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Tuhan raya kepada Nabi, "Hei Rasul, Tuhan tak panggil ya Muhammad." Ni nak ayat katanya mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan tak panggil dia ya Muhammad, tak ada dalam Quran. Panggil ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Hei Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Musapalah Quran yang dibawa turun kepadamu. Maknanya isi kandungi ajaran Quran mu sapalah kepada orang. Wa illam taf'al. Kalau sekiranya mu tak sapa, mu tak buat, fama ballaghta risalatah, maka mu tak sapa ajaran Allah. Nanti mu kena sapa. Tuhan pun ayat wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala jaga mu daripada tangi bahaya manusia nak bunuh mu, tak mati. Maknanya mung nabi mung kena yakin katanya mung tidak akan mati dengan manusia bunuh. Sebab tu nabi dia pergi perang setengah-setengah ketika dia. Orang kafir ni cong benar-benar dengan pedang. Itu dengan apa? Dengan anak panah. Parik bau. Tung. Gigi kepada nabi cerak-cerak dah. Anak panah tu saat ni. Tapi sahabat nabi kita hai dak. Kita hai dada ni. Sahabat jang mati. Popong nabi tak siwi nabi mati. Sebab tu ada satu peperang ni. Saya tak ingat dah perang apa. Orang kafir tu sorang masya-Allah. Dia duk cong nabi sorang. Dia duk cong nabi sorang. Orang lain duk perang kongkai. Dia tengok nabi. Nabi pun duk perang lah, tapi sahabat dia duduk arahkan nabi. Tiba-tibanya ada sahabat dia pakai atau dia disupor dengan nabi. Pakai-pakai dia supor habis dengan nabi. Dengan kain dia, dengan baju dia gotu siap. Semua supor dengan nabi. Orang kafir ni dia pergi tikar di belakang ni. Dia pergi tikar tong. Sahabat tu tidur tong mati. Orang kafir ni royak lalu roh. Aku bunuh roh Muhammad hari ni. Aku bunuh roh Muhammad hari ni. Tapi boyagi tubik daripada media perang, dia duk royak kepada puak-puak dia. Muhammad mati dah. Muhammad mati dah. Orang terdak hari tu. Muhammad dia hidup lagi. Pasmu tikir, tikir siapa lah ni? Barulah dia khabar katanya, oh, dia tikir silap orang. Okay. Tapi dia duk cong dan menarah nabi nak bunuh. Inilah. Nabi ni dairapkan pokong dole, rapakan daripada Allah Taala katanya. Dia tidak akan mati dengan tangan manusia. Tapi nabi mati biasa, iaitu mati sakit. Demi nabi sakit ni lebih kurang dekat-dekat dengan 2 minggu. Nabi duduk demi sakit kepala tok rok. Sampai sub hari nabi nak mati tu, sampai nabi mengakok tu baik semaya subuh. Allah cuba kita gambar eh. Katanya nabi tu baik rumah dia, dia berepek dengan rumah sejik. Ngakok, 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 ngakok tu baik. Bawa sudah siap semaya, nabi ngakok pula. Sahabat nabi ni, cong nabi ni tak ada kelik. Tengok. Nabi pun tengok sahabat dia. Lepas pada dia nak masuk. Maknanya, di antara umuh dia dengan masjid dia. Itulah. Hak nabi tengok kerang sutai, dia katuk tabi. Katuk tabi umuh dia. Dia kata, ni lah. Hak dia tengok sahabat dia. Hak akhir sekali. Dalam hidup. Lepas ada tu, duduk tak berapa minit, nabi pun meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah, nah, orang-orang klik kepada ayat ni semula. Orang yang bunuh nabi dan orang bunuh orang baik, yang duduk mengajar kebaikan kepada orang, cakap, orang pasal itu, amalan dia utuh lebih. Wa ma lahum min nasirin. Tuhan kata. Yang itu apa? Fala yuqbalu lahum amalun. Amalan yang orang tu duk buat tidak akan diterima. Wa ma lahum min nasirin yansuruhum min azabillah. Sikit lagi di akhirat tak ada siapa boleh tolong orang tu daripada azab Allah. Ha ni ce tu heroyak ni dah. No duk ada dalam Quran dia panggil benda tai tua. Tetap berlaku. Ce tu ingat molek dia tu heroyak dalam Quran. Bukan katanya tak apalah tu hai apai dia kata main-main gitu eh dak. Dia kata sungguh. Dia royak sungguh. Sebab itulah bila kita ngaji Quran walaupun se ayat panok ya.
Ayat gapo hak pasal pandok-pandok? Kadang-kadang orang royak katanya huruf nun, ha, qaf. Kita tak tahu makna dia tu. Nah, hak dua huruf Yasin, Hamim, hak tiga huruf pula. Alif lam mim, alif lam ra. Kita tak tahu tu. Ain, sin, qaf. Kita tak tahu makna. Tapi Allah Taala lebih tahu. Gapo tu maksud dia? Wallahu a'lam. Kembali kepada Allah. Tapi itu adalah hikmah yang sangat besar. Apatah lagi perkataan yang Tuhan sebut. Misal ayat pandok ni, thumma nazar, thumma abasa wa basar. Jalan belakang tu. Walaupun kita tengok ayat pandok, thumma nazar, lepas pada tu orang tu tengok, dia perhati-perhati apa tu? Ah, tengok ayat pandok tapi bermakna. Alhamdulillah. Nah, kita klik kepada ayat Quran semula. Nak ayat katanya semua hak tu heroyak dalam Quran adalah benda penting. Tak ada walaupun sikit pun nah benda hak lara tu heroyak main-main, tak ada. Apatah lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu nya hadis sahih. Insya-Allah malam ni kita akan belajar hadis. Nah buat boleh kadang-kadang ni tak ada ngaji so pun hadis dah. Pak 33 malam ni insya-Allah hadis daripada kitab Riyadhus Salihin. InsyaAllah kita akan belajar malam ni kitab hadis yang ke 433. Hadis 433 ni, kalau kira aling ni, aling belakang report kita dah ngaji hadis 400 hadis lebih. Ingat kedok dah tahu dah. Tapi tak apalah, insyaAllah kita semua boleh dengar hadis Nabi pun tak apa dah. InsyaAllah. Nabi raya di dalam hadis. Tengok hadis ni pasal. Pasal pun nak teriak dah. Hadis 433. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه. Diperdekatkan orang mukmin pada hari kiamat dengan Tuhannya. Allah, kita kena masuk dekat dengan Tuhan ni. Nah, kita kena ingat katanya kita akan masuk dekat dengan Tuhan. Nabi ayat katanya hatta yada kanafahu alaih, sehingga Allah Ta'ala letaknya kita duk buat semua tiap-tiap kara di atas bahu kita. Kita akan boleh tengok ya buka sasa fayuqarriruhu bidhunubih, maka setiap orang akan mengaku dosa yang dia duk buat. Mengaku lalu ya Allah aku terima gapo aku duk buat. Fayaqul ata'rifu dhanba kadha, Tuhan tanya dia, mu tahu tak dosa hak mu buat ni? Ata'rifu dhanba kadha, dua kali dia tanya, mu tahu tak dosa hak mu nak buat ni? Mu buat gitu dengan sengaja, mu tak ada taubat, mu tak ada istighfar, mu tak ada minta maaf masa mu duduk atas dunia. Fayaqul rabbi a'rifu, maka orang tu dia mengaku, wahai Tuhan aku, aku reti, aku tahu. Aku tahu dosa hak aku duk buat. Qal, Tuhan kata kan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Tuhan raya katanya, sesungguhnya dosa hak mu duk buat, hak mu tak wayak kat orang. Okay. Ingat molek dah. Kita dah biasa buat dosa besar sekalipun, jangan kita duk gi royak kat orang. Lepas tu jangan duk megoh dengan dosa hak kita duk buat. Duk gi berjajar kat orang pula. La ilaha illallah. Tuhan kata kan, satartuha 'alaika fid dunya. Aku masa di dunia, masa mu duduk di dunia dulu, aku katuk dosa hak mu duk buat. Wa ana aghfiruha lakal yawm.
Hari ni aku apung semua dosa-dosa mu. Ni kena gambar katanya kita ni. Nana orang kena gambar katanya Tuhan duduk sontana dengan kita. Tuhan apung fayu'ta sahifat hasanatih. Maka diberi kepada dia iaitu apa? Buku amalan hak baik. Tuhan apung semua dosa-dosa. Hak inilah yang kita harap. Kebaikan hak kita dok buat tu. Gapo eh kalau kita kira dosa gapo hati itu. Kebaikan gapo hati hak kita dok buat. Kalau tanya ni nak orang pakak boleh jawab sore-sore belaka ni. Tak apalah saya tolong jawab dia walaupun tak cukup. Tengok ni, semaya Jumaah. Semaya sunat rawatib. Baca Quran, zikir, selawat kepada Nabi, sedekah, buat baik kepada dua ibu bapa. Menangis. Ha, apa lagi dua? Cuba cuba bayar. Saya malas nak bayar. Ha, cuba bayar. Apa? Semaya tahajud. Ha, apa lagi? Eh? Cuba 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 bayar, cuba. So lagi, so lagi. Apa? Baca Quran, sat ni ayat dah dah. Ha, baca Quran, apa lagi? Ha, tolong menolong. Pastu kalau dia ada 10 lagi pun puak kita boleh jawab belakang. Nak ayat katanya banyak benda-benda baik yang boleh kita buat. Tu pun tak molek kita duk gi cok kok orang duk gi royak kok orang katanya kebaikan kita go tu gani apa tah lagi dosa hak kita biasa buat. Hak ni wajib atas kita, kita kena tobat sokmo. Tobat sokmo. Yang ni berhenti tobat. Tuhan royak dalam Quran, tubu inallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dalam surah An-Nur. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Semua, hei orang-orang mukmin. Sama ada semua dosa dan semua manusia. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Ini sebab itulah. Bila kita nak tengok kepada keadaan semua manusia ni. Lagu ni lah belakang. Yang Tuhan nak kira amalan dia. So Allah. Kita akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Habis tengok dah sini. So lagi. Tengok kepada hadis pak. Jangan kita buat pasal ini. Ha ni tengok dah. Saya royak dulu dah. Hadis yang keempat, tiga, empat. Jangan kita telajak siapa ke buat lagu ni. Tapi contoh yang berlaku pada zaman dulu macam ni. Ha dengar molek. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu an rajulan asaba min imra'atin qiblah. Ada orang di zaman Nabi, orang jatuh ni. Dia duduk tengok orang tino tu, eh aku gerai weh. Gerai lagu mana? Gerai sebab dia kena. Nga comel orang tino tu. Tiba-tiba masuk dekat orang tino tu, dia siung ke dia. Pegai pak siung lalu dah. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Maka dia pun berlepas pada siung orang tino pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Royakkan Nabi betul-betul. Nabi, saya siung orang tino. Nabi memang mudah dah sahabat ni. Mudah dah. Ngaku selalu dah katanya dia siung orang tino dengan sebab dia gerai. Fa anzalallahu ta'ala wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Dalam surah Hud ayat 114. Maksud gapo ni ayat ni? Nabi tak jawab dengan perkataan Nabi, tapi Nabi tunggu wahyu turun ayat ni. Tengok ni, orang mari mengadu ha kepada Nabi, katanya dia berasa salah dengan sebab dia siung orang tino. Maka Tuhan apa ayat? Mung semayalah di antara bucu siang hari. Iaitu apa? Semaya subuh, semaya asar. Tu dia panggil bucu siang hari. Sebab subuh tu dia panggil pagi dah. Asar dia panggil petang. Hak duduk pasang siang hari. Nah, habis. Wazulafam minal lain. Dan sebahagia daripada malam. Iaitunya semaya mengorek isya. Mengorek isya. Tu dia panggil semaya malam. Lepas tu tambah lagi
dalam apa? Dalam semaya sana ni, iaitu semaya-semaya sunat, semaya tahajud, semaya witir dan sebagainya. Tuhan katakan, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebajikan, kebaikan tu boleh menghapuskan kejahatan. Ha tu. Dengan sebab kita semaya, kita buat kebajikan, insya-Allah dosa-dosa kita pun gugur habis. Orang ni pun tanya, faqala ar-rajul. Orang jatuh ni tanya Nabi, aliya hadha ya Rasulullah? Adakah benda ni, ayat ni kepada saya seorang ke lagu mana wahai Rasulullah? Dia dek gamuk katanya, Tuhan waktu turun ayat ni untuk dia seorang kali. Nabi katanya, qul li jami'i ummati kullihim. Ayat ni adalah untuk umatku semua. Maknanya siapa yang ada silap salah sikit sebanyak, alhamdulillah, dengan sebab dia semaya, dia berdoa, dia zikir, dia istighfar, insya-Allah tu hapo. Sebab tu saya dak royak semua dah. Kita orang Islam ni insya-Allah tak ada dosa. Bukan nak reprakan katanya tak jatuh mengaku. Tapi orang dia semaya sokmo, buat kebaikan sokmo, hati bersih, akhlak mulia, mengaji agama. Kecik pe dia pun jadi molek belaka. Allah, kita nak pergi jatuh dengan aku, aku mana lagi? Nak pergi masuk lubang dengan aku mana lagi? Walaupun kita gerung belaka ni. Kalau tanya orang, anak orang ni, gerung tak takut tak? Kita mati. Buat sendiri bulu romo kalau kecik ha mati. Kalau kita tahu katanya kita nak mati tak berapa je ataupun tak berapa saat. Gerung. Gerung-gerung nah. Takut-takut kan? No. No, dalam kubur, tempat kita kena duduk. Teseng mula-mulanya dalam kubur, selama dunia tak kiamat, maka selama itulah kita kena duduk dalam kubur. Apatah lagi, bila dibakit, kita sikit lagi pakat tubik sekali belakang daripada kubur menuju ke alam akhirat, iaitunya pada mahsyar. Masa gerung belah-belah. Ngak amalai tak ada belah mana. Dosa pun ada. Tapi harap lagi tu. Harap mudah-mudahan insyaAllah. Kebaikan sikit sebanyak. Hak tu hai. We pluwer umur kepada kita. Kita boleh amal. Kita boleh buat. Siapa boleh duk buat lagi. Boleh duk amal lagi. Jangan malah. Nak ayah ni. Jangan malah. Saya ayah sungguh. Ada malah. Yang hidup peher kau tanya, oh, duk baca kitab kau orang, baca Quran kau orang, tuai sendiri. Boleh buat belakang. Jangan. Saya sendiri, saya pandai royak kau diri saya. Ada juga ketekoh kita tidur, pak tu. Tengok je, lama lagi nak subuh, tidur lagi. Boleh kata selarih. Tapi kita usaha, jadi, we ada. Kurang-kurangnya, dua rakaat semaya waktu malam ni, kena we ada. Kena we ada. Walaupun kita tak boleh diri lama, baca Quran lama, tapi we ada, walaupun belum subuh, kita dah munajat Allah Ta'ala, widahi kita ni, sujud kepada Allah. Lagu tu. Apatah lagi orang boleh diri lama, boleh rokok lama, doa lama, boleh jadi. Saya yakin orang apabila dia teriak, dia doa, dia sujud lama, juruh juga orang ni. Bokrong kita duduk sini dah. Sebab apa? Sebab kita tak bangun malam. Royak mudah-mudah ni lah. Sebab kita tak bangun malam, amalan-amalan kita mati. Ha. Pas kita jarang nak doa panjang, ni saya royak saya ni. Dia kena doa jadi panjang, minta dengan Allah, ya Allah, ya Allah, gotu-gotu ni, walaupun bahasa Melayu kita sekali pun. Ceroh saya yakin katanya orang tu hidup dia molek. Dia berasa sendiri nak takwa kepada Allah, takut kubur, takut akhirat, takut mengaku lah, takut jatuh lubang mengaku. Pas kita anak orang ni semua kena jalan di kawah mengaku belakang ni. Tu herayak di dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tu herayak katanya setiap orang akan jalannya meniti di kawah mengaku belakang. Allah Ta'ala sudah tanda siap-siap dah. Siapa nak gelecoh masuk dalam api ni aku? Tanda siap-siap dah.
Wallahu alam lah. Saya baca di dalam kitab Fadailul A'mal. Orang-orang saudara-saudara kita dakwah tabligh duk baca. Saya baca, 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 temungsa. Wallahu alam lah hadis setakat mana tu. Pahal katanya hadis daif. Dia royak dalam tu katanya, siapa yang tinggal semaya dengan sengaja satu waktu, maka nama orang tu ditanda di pintu neraka. Satu waktu kita tinggal dengan sengaja. Allah. Pas siapa tak yakin katanya dia tak tinggal semaya. Tak ada dah. Tak ada seorang pun yakin katanya dia tinggal semaya. Sebab tu kita, bahawa kita tahu macam ni, ingat-ingat molek. Beringat molek. Jangan sama sekali kita lawai hukum Allah, deraka ke Allah. Walaupun kadang-kadang ada, kita deraka, apa yang dosa-dosa kecil. Boleh jadi dengan tengok. Nak, hidup tengok rata, hidup buat gotu, buat gotu. Tapi kira katanya dosa-dosa kecil. Maka cepat-cepatlah kita minta apa. Saya dengar orang royak juga ni. Wallahualam, dia bukan bomo, tapi dia royak katanya, air dalam tubuh kita ni, dua tiga air, hak pasal kena tubik. Kita buat sehari juga, dia royak. Air ke apa? Yang pertama sekali, kena tubik juga air mata. Dia basuh mata kita ni. Bila, dia apa, dia panggil lubeh air mata kita, dia tak tubik langsung ni, dia utan. Supaya orang pasal air, orang ada air di rumah dia, tak pasal lama, nanti tengok, punuh. Dia kena pasal katik. Walaupun sekali-sekali gua, beli air ni dia pasal rugi api. Nah, kalau dia takut rugi api, tak usah beli air. Tak usah tak dulu lagi. Tapi kalau dia kita tak pasal lama, dia akan punuh. Dia kena buat tubik juga. Kena pasal air tu. Wui tubik ni, air luar, titik, tek, 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 tek. Barulah air kita molek. Tubuh kita pun lagu tu. Kena tubik di air-air mata, walaupun mengalir tubik di pipi kita. Yang keduanya, air liu. Ini benda biasa lah. Air liu, kita duduk ludah dan sebagainya. Yang ketiganya, air peluh. Air peluh kena tubik. Jangan tak tubik langsung. Orang siya dia panggil som. Som maknanya semak tak gerak orang tu. Sebab apa? Tak gerak langsung. Ha tu. Tak boleh gerak, kena gerak, kena gerak. Jale ke, unga ke, main ke, boleh jadi gerak. Orang-orang tino dah. Boleh jadi dengan dia duk buat apa ni? Duk dapur gi situ gi sini. Orang-orang apa sem nyaku, masuk menebah, masuk apa. Jangan dah belaka tu. Dia tubik air peluh. Yang keempatnya iaitu nya air mani. Nama suci. Kena tubik gerak. Tak tubik nanti thor dia tak gerak. Ya utan. Sebab tu tu heavy kepada orang ni bila dia tawak tubik air mani dia tak jimuk tak gapo. Dia marinya mimpi, mari mengigar. Orang tino dengan orang jantan serupa ya. Ha tu. Nah, duduk lama pak dia mari mimpi. Gambar dalam mimpi dia pergi orang tino, pergi orang jantan dan sebagainya orang jantan mari duk komih-komih dia. Sebab tu di zaman Nabi ni ada orang seorang pergi tanya Nabi. Dia royak katanya Nabi, Tuhan tak malu nak royak benda sungguh. Nabi pun tak malu deh royak benda sungguh. Nabi gambar dulu katanya nak tanya gapo. Sebab orang tino tu dia mari tu, dia tabik dulu dengan Nabi. Tabik-tabik bukan tabik tangan akak di dahi dak. Nak royak katanya dia mari tu Nabi reti katanya nak tanya gapo. Tuhan tak malu benda-benda. Lepas tu Nabi pun tak malu nak royak benda sungguh. Nabi, ya apa ni? Orang tino tu tanya, Nabi, kalau dia orang tino mimpi nampak air tubik, dia kena mandi tak? Nabi jawab sepatah, "Na'am, idza ra'atil ma." Ya, apabila orang tino tu dia nampak air, nampak. Kalau tidur mimpi duk jimuk dalam tidur, dalam mimpi dia, tapi tak nampak air, maka orang tu tak kena mandi. Ni hukum dia. Supaya kita orang jantan tengok. Kalau dah kita tidur, mimpi gi jimuk dengan orang tino, tapi tengok air tubik tak di kain kita, di kemaluan kita, tak tubik. Ha, maka kita tak wajib mandi wajib. Tak kena mandi wajib. Sebab apa? Kira di lakhan. Tak ada kira di mimpi ni dah.
Ha tu gitu. Sebab tu Nabi kata, "Idza ra'atil ma." Apabila orang tino tu nampak air tu baik. Sebab tu Nabi pun kata, "Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal." Sesungguhnya orang tino ni adalah adik-beradik dengan orang jatuh. Supo ya hukum dia. Ni Nabi akak ni, patirup sangkum Nabi akak orang tino jadi supo dengan orang jatuh. Amal dia, usaha dia walaupun setengah-setengah. Tak supo orang jatuh dengan orang tino. Bagi saka, bagi orang tino, apa orang jatuh banyak, orang tino sikit. Ha, naik jadi tu imej tu hal tak wi. Orang tino naik jadi tu imej kau orang jatuh. Tapi kalau orang tino sama-sama orang tino dia boleh rak jadi tu imej, boleh. Ha. Orang tino tak boleh bear. Ngajilah bab bear setakat setakat mana pun orang tino mai dai ram anuyat nak bear supaya orang jatuh walaupun suara dia derah. Tak boleh. Ha tu. Tengok. Ya ada kau jamkat bagi setengah orang tino tu heavy kepada dia. Seperti apa? Kakah mah dia boleh pakai belaka. Kain seru dia boleh pakai. Orang jatuh tak boleh pakai. Pamai tak boleh pakai. Kakak mah tak boleh pakai hare. Tapi kepada orang tino tu heavy dia. Orang tino mari darah he, tak ada kena semaya. Kita orang jatuh ni mula di akhir balik sampai mati kena semaya walaupun di atas tika, walaupun sakit teruk sekali pun kena semaya. Walaupun semaya jamuk, semaya kosa pun kena semaya. Tak boleh tinggal semaya kecuali tak khabar sungguh. Atau nak buat kerana tak khabar. Tapi dia duduk khabar lagi, otak duduk mikir boleh lagi, telinga duduk dengar lagi, walaupun di atas katil ICU sekalipun, kena semaya. Pak orang tanya, oh, pak lagu mana nak ambil air semaya, tak boleh. Tuan nak gerak tak boleh. Semaya dengan tak ada air semaya tu. Haa tu. Tak boleh tayamum, semaya dengan tak ada air semaya. Tengok siapa setara tu, kena semaya siapa mati. Tapi orang tino, tengok dah. Orang tino mari darah boleh. Tak ada kena qada semaya. Ha. Lalu tak ada setengah-setengah orang tino. 5 hari, 7 hari, 10 hari. Hak lama sekali mari darah ni, 15 hari, 15 malam. Dia lepas pada tu, hajar lah tu, darah menyakit. Dia kena mandi dah, kena semaya dah. Orang tino mari ke apa? Beranuk. Orang tino beranuk. Selama mana darah dia ada lagi 40 hari. Wi panjang sekali masa dia tak ada kena semaya. Kalau dia darah dia ada sampai 40 hari. Tapi kalau dia darah dia kering dah 25 hari ke sebulan ke darah kering. Ha maka dia kena mandi wajib, kena mula semaya. Ha tengok. Semaya tak ada kena qada. Tapi puasa kena qada. Ni tu heavy pisik pada orang tino. Pas saya nak royak sikit ya. Kita hidup atas dunia ni. Siapa jadi laki bini? Kena nasihat sokmo kepada bini. Kena royak sokmo kepada bini. Bini pun kalau dia tengok tok laki nampak tak kena sikit sebanyak, tolong-tolong cuik, tolong-tolong royak, "Be, rano nampak lah ni tidur banyak doa. Semaya-semaya nampak galik lah ni ni. Eh, abel ni nampak dok ganyi, terosak sokmo sia male, sia male." Suka kerah kan nak terasa. Kera'e tak ada baca dah. Habis dulu kita tengok. Duk dengan kera'e. Hangguk kepala. Nak. Lah ni kan. Hangguk dengan terasa. Ha tu pakat-pakat cuik. Kita nak pergi royak. Sore. Orang tu orang ni. Pakat royak dalam mengajar lagu ni sini. Kena atas apa? Pakat kena. Boleh jadi saya sendiri kena. Ya lah ni dunia. Lah ni dunia lalai banyak. Okey. Dunia banyak lara, banyak galik, kadang-kadang tak buat tu, tak buat ni. Lepas tu duk gian katanya, oh hijau banyak. Padahal tuai duk genyih, terasa. Ha, tu gitu. Nah, klik kepada ayat ni semula, itu klik kepada hadis. Pak, tiga, pak di dalam kitab Riyadhus Salihin. Orang tu yang tanya Nabi. Adakah bagi saya sore Nabi? Hak saya pergi siung orang tino tu, apa dosa? Tak, Nabi katanya. Li jami'i ummati kullihim. Bagi semua umat aku. Allah, kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Nabi saya benar kau kita. Saya benar-benar kau kita. Dia ingat semua kau kita. Sampai di akhirat sikit lagi pun dia sujud. Lamu
semua nak wish syafaat kepada umat dia. Itulah yang Nabi rakyat katanya. Ya pun tak pandai kok nak pergi puji Allah Ta'ala. Tak ada rakyat dalam hadis katanya dia puji macam mana. Tapi dia rakyat katanya apabila siapa di akhirat sikit lagi, dia sujud lama sebab umat. Pakak pergi tanya belakang, jumpa dengan Nabi Adel. Nabi Adel kata, oh tak. Aku malu dengan Allah Ta'ala. Tuhan lari aku makan buah kayu ni dalam syurga, aku pergi makan. Maka aku tak berani nak minta syafaat. Ha, mungkin jumpa dengan Nuh. Orang pakak pergi jumpa dengan Nabi Nuh. Saya biasa baca dah hadis ni. Nak jumpa dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh pun royak kesalahan dia, silap dia. Sebab apa Nabi Nuh dia mengaju. Mengaju Nabi Nuh. Sampai kau minta dengan Allah, tak setinggal lah orang kafir atas muka dunia ni. Meracau berhabis. Ha, tu sakit hati, kecut hati dengan sebab lama dia berdakwah. Orang tak seterima ajaran. Ha, jumpa lagi, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengaku katanya ada salah. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun royak ada salah. Jumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa tak ada royak salah. Dia tak ada royak salah. Tapi dia royaknya mungkin jumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, itulah. Orang yang pakat jumpa dengan Nabi Muhammad. Orang zaman dulu, umat-umat dulu serta dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakat pergi jumpa dengan Nabi. Nabi pun tak ada jawab. Patuh pun. Selalulah sujud. Hatulah. Hadis yang begitu panjang, Nabi ayat katanya aku sujud tekah tu Allah Taala wi kepada aku boleh puji Allah Taala pada masa tu selalulah. Puji lama lepas tu bunyi. Ya Muhammad irfa' ra'sak. Sal tu'tahu. Eh Muhammad, akaklah palamu. Memintalah. Segala permintaanmu pada hari ini akan diberi. Biar akak pala mula-mula sekali ya Allah. Nabi sebut apa? Sebut apa Haji Mat? Nabi sebutnya ummati. Nabi sebutnya umat aku ya Allah. Ni nak ayat katanya Nabi ni. Walaupun ia tak ada sebut nama Derih, Mamat, Doloh, Yusuf, Breheng, Meknak, Timuh, Mekjoh. Ia tak ada sebut sore-sore tak. Tapi semua perkataan ummati tu mula daripada orang yang mula-mula jadi umat Nabi sampai ke orang sutai. Umat dia yang hidup dalam Islam, mati dalam Islam. Itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tak termasuk orang-orang kafir, orang munafik tak masuk. Itulah yang kita harap benar-benar. Nah, mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi manfaat faedah kepada kita semua. Lepas tu seperti saya janji saat inilah. Nak wei Ustaz Ashraf sendiri lah. Tolong kecek kepada ramai-ramai ni nak setuju lagu mana, ha, maka Ustaz Ashraf dijemput untuk Ustaz Salu apa? Eh? Live show dah ni. Lepas show Ustaz lagi, lepas ada semaya Ustaz Ashraf jadi takmir. Nah. Ha, gitulah. Ya. Ha, lagu mana? Ha, nak lepas semaya. Ha, lepas semaya dah. Ustaz Ashraf ya nak minta bantuan sikit. Orang baru-baru mari dah. Saya nak ayat katanya Ustaz Ashraf ni yang mari daripada Sukirin lagi. Ada kira tak? Kak berapa? Kak 200 kilo dah. Ha, katuk dah. Ha, katuk dah. Ha, katuk. Lepas tu kecek lalu. Lepas isya dah. Ha, lepas ada semaya isya. Nak minta bantuan untuk buat masjid dia. Tak lama dah nak sudah dah. Dia pun janji-janji. Saya pergi ke masjid dia tu 3 kali. Dan Ustaz Mazlan pergi dah. Ustaz Mukhlis. Nah, pergi apa ni, live show. Minta bantuan. Kena kecek siar, kecek Melayu. Untuk aku jadi orang-orang pakat galak we apa ni bantuan buat masjid. Ha, begitulah dia mari dengan kamakan masjid dia Tok Khatib, Tok Bila. Nah, kamakan masjid insya-Allah akan menjadi kebaikan eh, kepada kita semua. Kalau dia siapa tak bawa duit malam ni pun tak apalah, nanti we minggu depan tak apa. Nah, bubuh banyak dalam song. Nah, kalau dia yang nak we song, nak we siapa pun bubuh-bubuh banyak insya-Allah akan menjadi bank. Jadi apa? Jadi duit hok duk dalam tanakan, hok kita nak makan sikit lagi.
lepas ada kita mati. Kita duduk hidup pun, insyaAllah akan jadi manfaat, faedah, sedekah jariah kepada kita semua. Nah, sekadar itulah insyaAllah. Pada minggu depan, akan ada ketah. Saya bagi kepada kita hubungnya dengan tahun baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.